Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas tentang yang ada di bengkel ya, di Last Fortress lagi. Jadi kan di bagian atas ini ada garasi dan juga bengkel mobil nih. Kalian udah aktifin bagian bengkel mobil. Nah, habis itu ada di bagian garasi ini seperti ini ya. Kalau kita zoom in, kita fokus ke bagian bengkel mobil hari ini. Itu adalah untuk bagian reparasi. Nah, di reparasi ini bagaimana sih untuk dapatin kunci ini ya. Jadi ada yang komen tentang kunci itu. Dan gue secara pribadi sendiri, gue kagak tahu guys untuk dapetinnya, soalnya kalau kita pencet plusnya ini, kita itu harus beli 150.000 dan akan mendapatkan 112 kunci Inggris lah. Lalu di bagian ini kegunaannya kunci itu buat apa sih bang? Nah, kita bisa pencet ya untuk bagian tanda ini, bagian pada kunci Inggrisnya ini. Kalian bisa cek nih guys, di bagian plus bawahnya itu ada tanda pentung ya, kayak gitulah. Kita klik aja. Setelah cooldown jumlah kali gratis akan di reset. Jadi yang kita bisa dapatkan perharinya ini dari kuncinya itu kita cuma dapat satu, dan kita bisa olah untuk formasi satu maupun formasi dua, kegunaan yang kalian inginkan ya. Lalu kebutuhannya di sini kita bisa lihat, kalian bisa lihat ya nanti di bagian formasi tank kalian itu ada tanda seru. Kalian ketik, pencet aja di bagian itu kan buat army pasukan-pasukan kalian. Nah, kalian bisa settingin lewat dari situ, atau kalian manual kalau kalian lagi di out keluar itu di dunia ya. Di dunia kalau kalian mau serang musuh, kalian bisa setting sendiri juga. Lalu di bagian ini, di bagian upgrade bengkel mobil, kalian bisa lihat nih, tempat khusus mereparasi mobil pengangkut, memulihkan sumber daya tahan mobil pengangkut. Jadi nanti kalau saat perang, mulai perang, kalian mungkin war sama sesama level, bengkel mobil sangat diperlukan dari kecepatan, agilitas ya. Lalu juga untuk pertahanan dari serangan musuh gitu, karena nanti endingnya kita bakalan perang sama guild-guild lainnya guys. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang bengkel mobil. Simple sih, sedikit, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.